Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ni kita berada di bilik Puan Nur Nur Mustaid. Ya, Puan Nur Mustaid datang ke Hospital Andorra untuk melahirkan anak yang ketiga ni dia. Ha, baby boy, putera eh. Putera. Yang dua tu laki perempuan? Seorang laki seorang perempuan. Seorang laki seorang perempuan. Pandai. Dan suami Encik Syafiq nama yeah. Islamnya. Yeah. Sebelum ni nama? Doni ya, yeah. Dari Sarawak. Okey. Okey, Puan Nur Mustaid. Okey, boleh tak Puan Mustaid share sikit pengalaman Puan masuk ke hospital ni? Sebab sebelum ni dah dua kali ya. Caesar ni kali ketiga caesar kan? Ya, betul. Ini elektif kan? Ya. Okey, kalau boleh Puan share sikit. Saya dapat info salah hospital Andorra ni melalui Facebook. Oh, Facebook. So feedback pun banyak, saya baca yang bagus-bagus. So saya decide nak try hospital Andorra. And then package kat sini pun untuk lahir secara caesar itu kira orang kata harga dia boleh orang kata tak terlalu mahal dan tak terlalu murah lah. So macam sebelum ni saya ada saya di hospital kerajaan. Saya ambil package FPP. Tapi dalam FPP pun dalam 5,000. So dalam kalau bandingkan swasta yang hospital sekarang ni lebih kurang je. Lebih cuma kurang. Tapi servis lebih baik dekat sini lah. Sebelum ni kalau saya dekat kerajaan, saya memang dapat satu bilik seorang. Tapi untuk nurse, untuk personal nurse saya memang tak ada lah. Jadi macam dulu saya ada masalah anak menangis. Sorry, anak yang apa, yang kena tahan NICU, nak kena hantar susu. Ada masalah sikit lah sebab bila kerajaan, bila kerajaan nurse dia terlalu sibuk. Dia tak boleh nak servis saya personally hantar pergi NICU bagi, untuk bagi susu ke anak. Tapi kat sini setiap kali saya tekan bell, alhamdulillah lah nurse akan datang secepat mungkin untuk bagi perkhidmatan sama ada untuk susu, untuk ambil anak ke, untuk saya menyusukan anak ke, ataupun keperluan-keperluan lain lah. So servis kata, kalau bagi 1 hingga 5 bintang? Saya bagi 5 bintang. 5 bintang. 5 bintang plus 1 lagi. Oh, plus 1 lagi. Ada extra sebab, lagi. Sebab macam yang saya terkejut jugalah sebab ada servis sampai mandikan saya apa semua. Mandikan dan saya ada fisio semua kan. Massage pun semua, alhamdulillah. Mandikan dan massage, mana ada hospital lain. Kan tu yang saya rasa macam wow, kenapa tak ada dulu lagi? Sebab kalau saya tahu ada dulu, saya dah ke Andorra dulu lagi. Menyesal ya. Kalau Andorra tu ada masa dulu ni. So saya merekomen untuk siapa-siapa bakal ibu ataupun yang dah jadi ibu yang nakkan bersaing lagi sama ada normal ataupun caesar ke, saya rekomen Andorra sebab dia yang terbaik. Tu dan dia mengamalkan patut-patut syariah. So kalau macam baby boleh lahir sekat hospital lain tak ada bagi servis bagi air zam-zam, buah kurma, kat sini ada. Saya pun tak tahu yang tu suami saya yang beritahu. So thank you so much for Andorra dan semua doktor kat sini, especially Dr. Kam, ni nama doktor? Dr. Asila dan semua staff-staff kat Andorra ni. Terima kasih banyak-banyak kerana layan anda. Saya selamat bersalin hari ini, alhamdulillah. Komen sikit tentang operation. Okay, operation. Okay, operation
saya ada masalah sedikit sebab mungkin kerana sebelum ni saya kat kerajaan, saya dengar, saya sebab doktor tak cakap tapi saya terdengar perbualan antara doktor dengan staff ni semua berkaitan semi rahim melekat kan. And then dia punya disebabkan melekat tu saya lambat nak deliver tu, nak keluarkan baby tu, tapi selamat. Alhamdulillah, saya tak ada masalah apa-apa, tak ada terpotong kata salur punya kencing ke apa, masalah lain tak ada. Saya selamat semuanya, okay. Alhamdulillah. Yang sekarang saya takut tu semua okey dah, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Lepas bersalin, alhamdulillah. Hari yang pertama kan? Hari ni hari kedua. Saya dah boleh bangun dah dunia air. Dah keluar bilik dah. Keluar bilik belum lagi. Saya terdiri dalam bilik air, keluar masuk bilik air semua dah. Macam dah 3 hari beranak dah ni. Okey, kami ucapkan tahniah Abang Mustaid. Ya, anak nombor 3. Ya. Yeah. Belum ikat ni? Tak. So next one kat mana nanti? InsyaAllah kat sini juga kot. Alhamdulillah. Okay, terima kasih tahniah Abang Mustaid.